Harun Masiku masih belum diketahui keberadaannya sampai saat ini. KPK bekerja sama dengan kepolisian berusaha untuk menemukan Harun Masiku yang menjadi tersangka kasus dugaan suap komisioner KPK umum Wahyu Setiawan. Kombes Pol Asep mengatakan Kapolri sangat konsen membantu KPK. Kemudian Kapolri memberikan perintah kepada kepolisian untuk bekerja sama dengan KPK secara aktif dan membentuk tim khusus untuk melakukan penyelidikan dalam menangani kasus Harun Masiku. Rekan-rekan, sebagaimana perintah dari Bapak Kapolri, beliau sangat konsen membantu KPK untuk mencari saudara Harun Masiku. Sehingga ada sebuah tim khusus untuk melakukan penyelidikan dan bekerja sama secara aktif dengan rekan-rekan di KPK. Sampai dengan hari ini, status pencarian terhadap Harun Masiku masih dalam proses penyelidikan. Segala daya upaya, sarana-prasarana yang kita gunakan dalam penyelidikan, kita maksimalkan untuk mengetahui keberadaannya tersangka. Terima kasih rekan-rekan. Dari Jakarta, Muhammad Iqbal, Tribrata TV, Salam Tribrata.